Hello kofren, friend, di sini kita mempunyai soal banyak siswa paling sedikit yang perlu dipilih supaya pasti diperoleh setidaknya empat siswa dengan bulan kelahiran yang sama adalah. Nah di sini kita tahu bahwa bulan kelahiran itu terdiri dari Januari sampai Desember, yaitu terdapat 12 bulan. Nah yang pertama kita buat di sini untuk 12 siswa, kita buat simbolkan dengan bulat satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nah, jika hanya terdapat 12 siswa Kemungkinan untuk sama itu sedikit Karena setiap siswa bisa saja berada di setiap ke-12 bulan masing-masing Nah, kita coba lagi tambah 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masih belum cukup untuk membuat setidaknya 4 siswa dengan bulan kelahiran yang sama. Nah, di sini kita buat lagi tambah 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Masih belum cukup, kita tambahkan 1. Misalnya di sini. Nah, ternyata di bulan pertama ini di sini bisa terdapat setidaknya 4 siswa yang memiliki bulan kelahiran yang sama. Nah, satu di sini ini bisa bebas bisa di bulan kedua dan sampai bulan ke-12 tidaknya terdapat 4 siswa dengan bulan kelahiran sama yang berarti di sini totalnya adalah 12 ditambah 12 tambah 12 36 ditambah 1 itu 37 di sini 12 di sini 12 di sini 12 totalnya adalah 37 dan di sini 1 berarti di sini jawabannya adalah yang D Sampai jumpa di soal berikutnya.